Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Dampak harga kedelai mahal membuat para produsen tahu di Dukuh Pandean, Desa Karanganom, Klaten Utara, Klaten Jawa Tengah terpaksa mengurangi produksi dan memangkas ukuran tahunya. Para produsen tahu ini mulai mengurangi produksinya sejak awal Mei atau sebelum Lebaran. Semula dalam sehari bisa memproduksi tahu dengan bahan utama kedelai hingga 80 kg, namun sejak harga kedelai naik, produksi tahu turun drastis dan hanya menggunakan bahan baku 30 kg. Saat ini harga kedelai mencapai Rp11.000 per kilogram. Demi tidak kehilangan pembeli, produsen mensiasatinya dengan mengurangi potongan tahu. Bu, ini tahunya diapakan ini, Bu? Ini dipotong dileresin karena beli mahal kan agak turunnya dulu, Mbak. Ini kalau dileresin seperti ini, nek bumbu kan harganya 500, tapi nggak usah dileres. 400 nggak usah dileres. Ini udah potongan berapa ya, 7 kali 7 itu 50, potongan 50. Terus sekarang kan dileres seperti ini biar ada turunnya. Para perajin tahu berharap pemerintah menurunkan harga kedelai di bawah Rp10.000 per kilogram. Apabila kedelai naik terus, maka akan banyak perajin tahu tempe yang terancam gulung tikar di tengah pandemi COVID-19. Nani Hastuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah.